Tak ada perkembangan terbaru sekarang. Kami berada dalam studio untuk mempersiapkan album Sona One dan juga beberapa single baru daripada Ila Damia dan juga album kompilasi daripada Kartel itu Made Man 2. Saya rasa TV online ni adalah masa depan televisyen lah, atau cara seorang itu mendapatkan informasi. Kalau kita lihat YouTube apabila lancarkan waktu dulu, mungkin orang pandang remeh benda ni, tapi sekarang ia merupakan salah satu media yang paling utama dari segi kalau kita nak mendapat perkembangan berita, perkembangan sukan, perkembangan hiburan. Kalau kita lihat dekat Amerika Syarikat, aplikasi-aplikasi seperti Netflix, you know, adalah sangat popular, dan saya rasa benda itu pun akan datang ke Malaysia tak lama lagi. So saya rasa kita sebagai orang dalam industri ini, kita harus bersedialah untuk menerima, you know, sebarang pertukaran dari segi attention, you know, di mana fokus kita untuk kerja-kerja kita lah. Okey, perkembangan terbaru, saya tengah mempromosikan lagu saya sendiri, lagu yang berjudul Terhakis. Sebab saya pun di bawah naungan Sony Music Malaysia. So terima kasih untuk Sony Music kerana memberi ruang untuk saya berkarya bersama dia. Sehingga akan keluar yang berjudul Terhakis. Benda dah keluar lah. Benda ni feedback daripada peminat pun alhamdulillah, sebab baru keluar dalam sebulan dah mencecah 300,000 views di YouTube. So benda ni harap korang request lagi lah lagu tu. Okay, aktiviti bulan puasa ni saya sibuk sikit. Sesibuk di dapur lah kan. Tolong lah saya punya mak untuk buat Awira Cookies. So siapa macam peminat-peminat saya, kalau nak order saya punya cookies, bolehlah melalui saya punya Instagram Awira_official. Di situ saya akan ada tart nenas dan juga cornflake madu. Boleh order melalui Instagram saya. Sekarang ni kami tengah puasa, menunggu hari raya. Lagu baru Darah Muda akan keluar raya pertama. Bagi saya sangat-sangat meriah. Macam setiap tahun yang Sony buat makanan macam-macam, ramai artis, ramai media, ramai orang. Nah, sangat-sangat meriah lah. Di online. Pendapat saya satu medium yang bagus untuk pasal sekarang ni remaja semua banyak kepada online punya medium. So salah satu step yang bagus lah untuk kita kembangkan industri kita. Okey, perkembangan terkini sekarang ni saya sedang sibuk dengan operasi Visual FM saya, iaitu badan penyiaran saya sendiri, itu stesen TV radio online saya sendiri, di mana bulan Ramadan ni saya tengah sibuk sebab lepas raya nanti saya akan lancarkan pula Visual FM Indonesia. So buat masa sekarang ni tengah sibuk menulis itulah saya punya stesen sendiri. Web TV media online merupakan satu alternatif. It's very cost effective. Sebab apa? Dia lebih murah dan lebih cepat sampai kepada orang. It's very personal. It's one to one. So bagi saya perkembangan ini sepatutnya dah berlaku lama dulu dah. Sebab sekarang ni satu dunia sekarang terlibat dengan media online. So bagi saya ini satu perkara yang very positif dalam negara kita, dan saya berbangga sebab apa? Saya merupakan artis pertama yang melakukannya, dan saya berharap benda ini juga akan diterima oleh orang ramai. Alhamdulillah sekarang penerimaan pun agak bagus, dan oleh kerana perniagaannya bagus ya, sebab saya nak buka Visual FM Indonesia pula. Bagi saya persiangan dan semua persiangan yang positif. Bagi saya sentiasa memberikan hiburan yang terbaik untuk penonton-penonton saya. So bagi saya idea-idea Visual FM semua datang pada saya, konsep saya. So bagi saya Visual FM adalah saya. Perkembangan terbaru kumpulan Nukilan, sekarang ni kita orang fokus pada promosi untuk Aduneng. So bulan puasa ni kita orang macam rehat sekejap. Kau ayat aku eh? Itu tadi. So kita orang lepas, mungkin lepas puasa, lepas raya akan push balik ikut follow up. Ya, betul. Satu benda yang baru sebenarnya, macam diri saya sendiri pun, saya jarang ada pernah tengok, tapi jarang. So maksudnya benda ni boleh dan dapat sambutan sebenarnya, cuma kena dipromosikan lagi untuk semua orang tahu dan semua orang boleh tengok dekat web. Okay, perkembangan terbaru, saya baru habis balik daripada Sukan SEA Games. Sebulan duduk kat Singapura.
memang kat sana tu mencabarlah. Kita duduk kat tempat orang yang currency tinggi. Tapi the best part is Malaysia punya contingent lah. I'm so proud lah because kita target tak sampai 50 pingat emas. Tapi Malaysia balik 62 pingat emas lah. That is the best moment lah. And lepas balik SEA Games ni, saya rehat lah sebulan ni untuk bulan puasa kan. Tapi tahun ni memang sukan besar kat Malaysia, I mean dekat sukan paling besar SEA Games lah. Lepas ni tak ada pun lah. Kalau pasal kerja tu, saya kerja macam biasa lah. Ikut macam bulan tak puasa lah, punya kerja roster kan. Tapi sebab aktiviti sukan tu kurang, jadi kita orang pun mungkin workload tu kurang sikit lah untuk bulan puasa lah. Memang kurang sikit lah. Sebab sukan memang break lah, banyak break lah. Sahur tu selalu memang jarang lah kita orang masak masakan baru lah. Selalunya kita orang akan panaskan masakan yang dah ada tu kan. Selalunya banyak, memang banyak buka puasa punya makanan, so kita orang panaskan balik lah. Saya rasa ni TV online ni sesuatu yang akan terus berkembang. Dia merupakan lagi satu cara untuk orang mendapatkan maklumat, informasi ataupun hiburan kan. Kalau macam dulu ada radio je, lepas tu ada radio, lepas tu ada TV. Sekarang radio, TV dan juga TV online. Jadi orang ada lagi banyak option atau lagi banyak pilihan bagaimana atau pada masa yang diorang nak atau bila, di macam-macam lah diorang boleh pilih. Semua di hujung jari mereka. Jadi saya harap industri TV online di Malaysia ni terus berkembang. Perkembangan terbaru, saya sibuk untuk menyiapkan album penuh saya, insyaAllah dalam lepas raya, insyaAllah. Ini adalah album raya daripada Sony Music, menjelang Syawal. Dalam ni ada lagu Raya Alia. Dalam ni ada 16 track dan ada ramai lagi kat sini. Ada Noh, Saleh, ada Misha Omar, ada ramai lah. Memang rugi sebab yang tak dapatkan. Bulan puasa tahun ni saya rasa memang saya minta untuk tak adakan persembahan sebab this year saya memang betul-betul nak rehat. Satu lagi this year my mom nak pergi umrah. This year I dapat spend time dengan my suami saya. So this year memang lebih kepada family lah. Buka tak masak, kita ramai-ramai pergi pun ke masjid. My mom semua ramai-ramai lah memang ke masjid daripada maghrib tu sampai ke terawih. Kita masak waktu sahur je. Datuk masak. Tapi saya bukan pemalas eh. Saya siap-siap ke barang je. So Datuk memang dia yang masak. Hai, Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua penonton Ray Channel. Saya Akbar bin Sari, penyampai sukan untuk Astro Arena, ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua rakyat Malaysia terutamanya peminat-peminat sukan tanah air. Jadi jangan ponteng puasa. Lepas tu berbuka tu ala kadar lah, jangan bazir.